Apakah amalan khusus bulan Rejab? Bulan Rejab ni Nabi sebut Rejab bulan Tuhan. Sya'ban bulan aku. Ramadan bulan umatku. Bulan Rejab orang istighfar banyak. Minta maaf dengan Tuhan. Bulan Rejab hubungan kita dengan Tuhan kena kuat sembahyang. Sembahyang ni bukan berhubung dengan makhluk ni, berhubung dengan Tuhan kita. Maka bulan Rejab ni boleh hubungi kita dengan Allah. Kena banyak. Gapo dia? Istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Istighfarlah banyak-banyak. Astag istighfar Rejab ko, istighfar gapo ko. Sayyidul istighfar ko, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Nah, ikutlah istighfar gapo banyak ke istighfar bulan Rejab. Mudah-mudahan dengan masuk bulan Rejab kita meminta maaf setahun kita buat dosa. Kita ni ada buat salah, kecil besar suku pasar, tapi kita ni jenis apa? Biasa tadi ku buat email dengar kata dah. Tadi tak dengar kata Tuhan yang mari pok kita ni tak suruh kaya wali lah. Neh, muka ni super wali. Lipat juga. Neh. Jadi tak suruh mengaku tak ada dosa lah. Minta maaf dengan Tuhan malu gapo. Muka Tuhan tahu belaka. Dari perut bedah kita Tuhan tahu lebih daripada bini kita lagi. Bini kita tu banyak dah tahu kita dah. Tak ada aurat dah kita dengan dia. Dia tahu belaka kakak kita ni. Tapi tu ha? Dia tahu lebih daripada bini kita. Dari perut pedah kita. Dari aurat habis dari tahu. Cita-cita kita perangai. Bini kita tak tahu dari hati kita nak nikah dua. Misal contohnya. Ne? Ada tahu? Tak tahu. Dia senyap gitu. Yang mana tahu? Dia tahu orang sahih. Hak tu orang rapat sekali. Lepas tu dia tak tahu. Lepas kalau kita ada dosa cakap. Allah malu gapo dengan Tuhan gak? Tuhan ni dengan kita lebih daripada anak bini kita lagi. Special gini. Wali ni dia dengan Tuhan lagu tu. Tak seru dah dia tu Tuhan sampai aku. Allah sikit manja benar wali dengan Tuhan gak? Gapo royak? Kau ni royak. Ngau orang lain ambo tak royak. Siapa rapatnya? Siapa kecek aku mu? Kita kecek dia. Ada kita doa. Ampunlah dosa saya awak. Ada. Ada kita. Ada kecik saya awak dok dengan Tuhan. Dok apa kecik aku mu. Ulama kata apa kita kecik, ya Allah apalah dosa aku. Mu saja tahu. Kecik aku mu ni tak comel pak kita. Kecuali orang rapat benar, guka cik kita ya kita kecik aku mu ni. Apa Tuhan kita kecik aku mu tak kecik awak saya tu. Awak Allah boleh-boleh rejak ni awak apalah dosa saya. Kecik. Tapi bini kita kecik awak saya lagi. Tak rapat supaya rapat dengan Tuhan. Bak tu orang ni kalau dengan Tuhan ni tak ada sepadan dengan dia. Dia tengah buat maksiat, Tuhan tak jauh dengan ambo. Ni dok maksiat sikit, maksiat kata buat jauh daripada ambo. Tuhan jauh apa ambo dok dekat semacam dengan dia. Ah tu wali dok gitu. Tak aja cerah tangga, duduk dalam keadaan ega apa dia rapat semacam. Gapo kesok royak selalu ke Tuhan. Royak semacam dengan Tuhan. Jadi istighfar banyak boleh rejak. Boleh Syabe pula. Boleh Nabi banyak selawat. Turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Untuk khatib baca tu boleh Syakban. Maka boleh Syakban ni belajar selawat banyak, boleh sejuta ke, dua juta ke. Nah, semakin Wahabi marah semakin tu kita selawat. Gi depan dia selawat derang. Biar dia tensing nama. Tak tahu dia tak minat selawat apa, kita heran juga. Selawat lebih sikit dia kata lebih pada Rasulullah. Oh penat juga orang ni. Kita selawat banyak. Tak boleh selawat banyak, kita mari majlis selawat. Mendengar orang selawat. Kalau kita jenis kaki mulut berat lah. Mari dengar orang selawat, mari puji Nabi. Di situ pula, kita orang buat situ, kita pergi pula. Kalau kita nak selawat diri, malah dah. Mari dengar orang selawat, tak apa dah. Boleh Ramadan pula, Nabi kata, boleh umatku banyak baca Quran. Boleh Ramadan ni, biarlah. Demo kata baca setahun sekali pun tak apa. Pada tak baca langsung. Boleh Ramadan, soyok rabuk Quran, baca berok. Habis bulan Ramadan satu syawalnya tutup siap tepek gel tak buka-buka pasal tu. Perangap. Tak apalah tak apa. Sekurang-kurangnya bulan Ramadan dia buat hubungan dengan Al-Quran. Bulan tu diturunkan Al-Quran. Pada 17 Ramadan nuzulul Quran. Maka sempena dengan turun Al-Quran, sempena dia kena ada sempena macam musim bola sepak orang kecek bab bola. Tak ada kapan-kapan yang main kecek babi bita. Ai kakak ni punoh ni. Orang dok kecek gol ni Manchester lawan Arsenal berau-berau. Dia tu babi bita. Lingkuk ayung apa dia tak tahu. Nah, jika tak masuk luk dia panggil. Boleh. Maka boleh puasa ni boleh Quran. Maka kita tengok sendiri orang kita kalau boleh puasa ke. Bahaya Yasin tak apa dah, tak boleh baca Quran, baca Yasin banyak. Lagu tu. Boleh baca Yasin boleh 1000 kali kau boleh puasa.
Baca boleh 10,000 kali. Dah nak baca hak lain apa tak boleh. Ku Allah habis juta tak apa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ku Allah. Habis 10,000 sehari. Dah nak baca lain tak boleh dah. Pas nak praktik masa boleh puasa tak ada. Dah tak boleh lah tak baca Quran. Lumai alam. Alif lam mim tak boleh baca. Tak baca ala alam. Alif lam mim tak boleh baca mukadimah tak boleh baca. Dah tak salah. Baca ku Allah lah banyak demo ni. Bukan masa dia nak praktik. Tu amalan boleh rejak ni istighfar banyak. Habis 70,000 tak apa dah.